Ijazah asma pengganda uang, uang akan berlipat ganda. Cukup baca sebanyak 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sihat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pernahkah kita berdoa dengan menggunakan ismullahi al-a'dham agar uang kita berlipat ganda? Pernah atau tidak? Jika belum pernah, maka sekali-kali nih kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla menggunakan ismullahi al-a'dham agar uang kita berlipat ganda. Uang di mana saja? Kalau ijazah-ijazah yang kemarin, uangnya harus dipegang, ya harus di hadapannya. Tetapi kalau ijazah ini, uang yang ada di rekening pun bisa berlipat ganda. Jadi uang dimanapun, harta dimanapun, dengan syarat kita membaca doa ismullahi al-adham ini diulang sebanyak 7 kali. Doanya sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video. Doanya diawali dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Kemudian diakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Ingat, doanya diawali dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian isi doa ini, isi doanya diulang sebanyak 7 kali. Ingat, yang diulang sebanyak 7 kali hanya isi doanya. Kemudian diakhiri dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ditutup dengan hamdalah. Prakteknya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya ahadu ya somadu, ya rabbal alamin, anta rabbi wa ilahi, innaka ala kulli shay'in qadir. Da'if fulusi وأموالي أضعافا مضاعفة باسمك الأعظم الحي القيوم الأحد الصمد وبفضل صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan diulang lagi. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ahadu ya somadu ya rabbal alamin. Anta Rabbi wa ilahi innaka ala kulli shay'in qadir. Da'if fulusi wa amwali ad'afan mudu'afah. Bismika al-a'zamil hayyil qayyumil ahadis samad. Wa bifadli salawatika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian diulang lagi sampai sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali, kemudian diakhiri dengan sholawat dan ditutup dengan hamdalah. Contohnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Nah, agar kita lebih mantap, lebih yakin untuk mengamalkannya, maka kita harus tahu maknanya. Maknanya atau artinya begini. Allahumma ya Allah, ya hayyu wa hidat yang maha hidup, ya qayyumu wa hidat yang maha tegak berdiri sendiri, ya ahadu wa hidat yang maha esah, wa hidat yang maha satu, maha tunggal,
Ya Somadu, wahai zat yang maha menjadi tempat bergantung segala cita-cita, segala harapan, segala doa, segala permintaan. Segalanya kita gantungkan kepada Ya Somadu. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang mengurus seluruh alam. Tuhan yang mengatur seluruh alam, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Anta Rabbi, anta engkau ya Allah Rabbi, yaitu Tuhanku, wa ilahi dan Tuhanku. Nah, kita harus bisa membedakan makna Rabbun wa ilahun. Rabbun dan ilahun itu dua kata yang berbeda di dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam bahasa Indonesia diartikan sama. Padahal berbeda nih, kalau Rabbun artinya adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang merawat, Tuhan yang memberikan segalanya, itu Rabbun. Sedangkan ilahun adalah Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah disebut ilahun, maka di dalam kalimatul ikhlas pakai la ilaha illallah, pakai ilaha, yaitu Tuhan yang disembah. Lalu adakah Tuhan yang tidak mencipta, tidak mengurus, tidak memberikan rizki, tidak memberikan segalanya, tetapi disembah? Banyak. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang tidak mencipta, tidak mengurus, tidak memberikan segalanya lah, tetapi disembah seperti patung-patung. Patung-patung itu enggak mencipta, bahkan dia dicipta. Tetapi ngapa disembah begitu ya? Itu disebut ilahun. Sedangkan Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Inilah keberuntungan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan kita. Maka doa ini Allahumma, menggunakan Allahumma ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Ahadu ya Somadu. Kemudian ya Rabbal Alamin. Allah adalah Tuhan seluruh alam. Kemudian kita nyatakan anta Rabbi wa ilahi, engkau wahai Allah, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, yang mengurus aku, dan engkaulah yang aku sembah, begitu. Anta Rabbi wa ilahi. Aku enggak menyembah yang lain, hanya menyembah engkau. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah wahai Tuhanku ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, yaitu yang maha kuasa. Allah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kita berdoa kepada Allah, Da'if, lipat gandakanlah, gandakanlah ya Allah fulusi pada uang-uangku, entah uangku yang aku pegang atau yang di rekening atau di mana saja, pokoknya lipat gandakan. Wa amwali, dan harta-hartaku ya Allah, lipat gandakan seluruh hartaku dan uangku. Ad'afa mudha'afah, dengan kelipatan, dengan penggandaan mudha'afah yang berlipat-lipat banyak sekali. Bismika, dengan tawasul, menggunakan asmamu ya Allah al-a'zam, yang paling agung, yang teragung, yaitu Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum ini adalah ismullah al-a'zam. Apabila digunakan untuk berdoa, maka akan diijabah oleh Allah, dan apabila digunakan untuk meminta segala sesuatu, akan diberi oleh Allah. Kemudian dikuatkan dengan dua ismullah al-a'zam lagi, yaitu Al-Ahadi As-Samadi, yang maha satu, yang maha menjadi tempat bergantung. Kemudian tawasul berikutnya, wa bi fadli shalawatika, dan dengan fadilah anugerah keutamaan shalawatmu ya Allah ala sayyidina Muhammadin, kepada sayyidina Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya sayyidina Muhammad, wa sahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, wa ajma'ina, seluruhnya. Kemudian ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin, begitu. Nah, ini doanya agak panjang, maka silahkan dihafalkan, diulang-ulang sampai hafal, kemudian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.